SMA Laboratorium UPI, terdepan dalam inovasi, layanan pendidikan, dan pembelajaran. Pada tanggal 4 Agustus 2003, telah terjadi peristiwa penting dalam perjalanan Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu diserah terimakannya SMP dan SMA Korpri dari Yayasan Kesejahteraan Korpri kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Peristiwa itu menandai terwujudnya kembali sebuah gagasan lama, yakni hadirnya sebuah sekolah laboratorium di tengah-tengah sebuah perguruan tinggi yang salah satu aktivitasnya selama ini menekuni ilmu pendidikan dan keguruan. Dengan rangkaian sejarah yang panjang, SMA Laboratorium UPI diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2003. Dengan didirikannya SMA Laboratorium ini, kami berharap bahwa inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh para dosen kami itu bisa diimplementasikan di sekolah ini. Dan kami ingin menunjukkan bahwa kami ingin bisa menghasilkan pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas, sehingga siswa-siswa yang sekolah di SMA Laboratorium ini benar-benar bisa memperoleh pendidikan yang sangat baik dan nanti menghasilkan kualitas lulusan juga yang sangat baik. Lab School Universitas Pendidikan Indonesia, di mana ini adalah tempat untuk menerpa anak-anak didik terhadap ilmu pengetahuan, akidah, akhlak, dan sebagainya, sehingga anak-anak kita di kemudian hari bisa kompetensi, bisa berkompetisi dengan para siswa-siswa lain atau warga negara lain di dunia ini. Visi Sekolah Laboratorium Percontohan UPI, terdepan dalam inovasi, layanan pendidikan, dan pembelajaran tingkat nasional dan regional tahun 2025. SMA Lab School UPI adalah sekolah di bawah binaan UPI. Merupakan teaching school-nya UPI. Berprestasi dalam akademik maupun non-akademik. Bekerja sama dengan sekolah di luar negeri, yaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kerajaan Malaysia, Universitas di Jepang dalam hal Nihongo Partner. Kedepan, insya Allah, SMA Lab School UPI akan unggul dalam bidang akademik, sosial, dan religi. Sejak tahun pertama kurikulum nasional diberlakukan pada tahun 2013, secara bertahap, SMA Laboratorium UPI menerapkan kurikulum tersebut hingga sekarang, ditambah dengan kurikulum khas sekolah. Selain itu, program kelas siswa juga terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas Tauhid, kelas Dwi Bahasa, dan kelas reguler. Kurikulum di SMA Lab School UPI merupakan kurikulum nasional dan kurikulum khas sekolah yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang unggul dan siap untuk menjadi bagian dari masyarakat 5.0. Ada 3 program kelas, yaitu kelas Tauhid, kelas bilingual, dan kelas reguler. Untuk kelas Tauhid, kita bekerja sama dengan Pesantren Darut Tauhid, dan untuk kelas bilingual, bekerja sama dengan Balai Bahasa UPI dan English Language Program. Kelas Tauhid adalah kelas kerjasama antara SMA Lab School UPI dengan Yayasan Darut Tauhid dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajarannya dengan standar nasional dan pembinaan keagamaan, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul dalam bidang akademik, sosial, dan religi yang mampu berkompetisi di era persaingan global. Kelas Dwi Bahasa merupakan kelas unggulan dengan menerapkan kurikulum sains internasional dan nasional, literasi bahasa, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang, sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik, sosial, dan religi yang mampu berkompetisi di era persaingan global dalam penggunaan bahasa asing. Kelas reguler adalah kelas yang berstandar nasional dengan menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum khas sekolah. Tujuan utamanya menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik, sosial, dan religi, serta mampu berkompetisi di era global. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMA Laboratorium UPI menyediakan fasilitas yang memadai, di antaranya
gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas yang nyaman dilengkapi dengan AC, laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium digital, perpustakaan, lapangan olahraga indoor, ruangan bimbingan dan konseling, sarana ibadah, lift, lobi, ekosistem biotik, keamanan sekolah dengan CCTV, fasilitas kesehatan, kantin sekolah, dan hotspot area atau internet. Laboratorium yang menjadi unggulan kami yaitu laboratorium digital, di mana laboratorium ini akan menunjang siswa di dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi era digital. Selain aktivitas belajar mengajar, SMA Laboratorium UPI juga mendukung kreativitas siswanya di bidang non-akademis. SMA Laboratorium UPI mendukung siswanya untuk berorganisasi dalam sekolah, di antaranya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari 5 bidang, yaitu bidang keilmuan, bidang olahraga, bidang kesenian, bidang keagamaan, dan bidang keterampilan. Prestasi yang pernah diraih itu dari robotik itu udah Olimpiade Robotik kemarin udah nasional dan internasional. Untuk kabaret juga udah masuk nasional di provinsi dan kota Bandung. Angklung juga itu udah nasional. Alhamdulillah di bidang taekwondo bela diri udah nasional dan internasional. Dengan berbagai pembelajaran dan kegiatan yang menarik dan inovatif, lulusan siswa-siswi SMA Laboratorium UPI telah banyak diterima di perguruan tinggi. Saya selaku orang tua murid berharap SMA Lab School ini akan menjadi SMA kebanggaan kita semua yang dapat melahirkan generasi penerus yang cerdas, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, guru, sekolah, dan bangsa kita. Di lain pihak, Lab School juga untuk guru-gurunya fokus kepada kompetensi sosial, kompetensi intelektual, kompetensi emosional, dan kompetensi kultural. Oleh sebab itu, mudah-mudahan yang inilah yang bisa kami persembahkan buat negara kita tercinta. SMA Laboratorium UPI, terdepan dalam inovasi, layanan pendidikan, dan pembelajaran.